peranan ulama bersama umara, guru-guru agama untuk membantu membendung. Tugas kita adalah mendidik, dakwah, membimbingkan kesedaran dan mempertahankan apa disebut tradisi ilmu dan tradisi akliyah yang juga disebut oleh Profesor Naqib Al-Attas dan seluruh sejarah umat Islam, bahawa dididik dengan kefahaman tetapi ditambah juga dengan kasih sayang. Asas kerja kita untuk kasih sayang, compassion, love, dan ini kepada orang Islam, bukan Islam. Dia kekuatan Islam ini ialah pahamannya itu yang menyeluruh. Sebab itu tadi juga disebut tadi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Umat yang disebut keseimbangan yang sederhana itu adalah umat yang mempertahankan kesederhanaan, yang tidak terburu-buru dengan kemarahan, dengan hukuman, dengan mengkafirkan atau merendahkan darjat orang, apatah lagi fitnah.